Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam sehat. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika kegiatan 3, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa, dimulai. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita ke operasi hitung bilangan bulat, Ibu akan sedikit mengingatkan tentang pembelajaran matematika kegiatan 2, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Apa sih yang perlu diingat? 1. Bilangan bulat terdiri dari 3 macam, yaitu bilangan bulat positif yang ke arah kanan, bilangan bulat negatif yang ke arah kiri, dan 0 yang berada di tengah. 2. Semakin ke kanan, nilai bilangan bulat semakin besar, sedangkan semakin ke kiri, nilai bilangan bulat semakin kecil. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah ingat? Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. 1. Siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. 2. Siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. 3. Siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. 4. Siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Operasi hitung bilangan bulat ada 4 macam, yaitu 1. Penjumlahan, 2. Pengurangan, 3. Perkalian, dan 4. Pembagian. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita hanya membahas penjumlahan bilangan bulat saja. Kata kunci dari pembelajaran kali ini adalah 1. Berawal dari angka 0. 2. Bilangan bulat positif berarti bergerak maju. 3. Bilangan bulat negatif berarti bergerak mundur. 4. Penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap, atau bisa juga dengan maju. Baik, kita mulai dari tujuan pembelajaran 1, yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Contoh, 5 ditambah 5. Langkah pertama, kita buat garis bilangan. Kemudian, kita lihat angka 0. Ingat, patokan pertama adalah angka 0. Angka 5 pertama adalah bilangan bulat positif. Berarti, dari angka 0, kita maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai berada di titik 5. Ditambah 5. Karena angka 5 yang kedua adalah positif, berarti dari angka 5 sebelumnya, kita maju 5 langkah lagi. Dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sampailah di titik akhir, yaitu angka 10. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Berikutnya, kita masuk ke tujuan pembelajaran 2, yaitu
penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Contoh, 4 ditambah negatif 5. Seperti biasa, kita buat garis bilangan terlebih dahulu dan berawal dari angka 0. Angka pertama yaitu angka 4 bernilai positif, berarti kita maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sampailah di titik angka 4. Ditambah negatif 5. Ingat, negatif berarti mundur. Kita mundur 5 langkah. Mulai dari titik 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasil akhirnya adalah negatif 1. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran 3, yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Negatif 6 ditambah 9 sama dengan, seperti biasa kita buat dulu garis bilangannya, kemudian patokannya atau berawal dari angka 0. Kita lihat angka pertama yaitu negatif 6. Karena negatif berarti mundur 6 langkah dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berakhir di titik negatif 6. Ditambah 9. Karena 9 bernilai positif, berarti maju 9 langkah. Dimulai dari titik negatif 6. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berhenti di titik angka 3. Nah, anak-anak, berarti negatif 6 ditambah 9 sama dengan 3. Nah, untuk pembelajaran ketiga, kita sudah selesai. Apakah ada yang belum mengerti? Bu Guru berharap semuanya sudah paham. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran 4 yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Contoh, negatif 5 ditambah negatif 5. Kita buat garis bilangannya. Nah, bermula atau berpatokan dari angka 0. Angka pertama negatif 5, berarti kita mundur 5 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir di titik negatif 5. Ditambah negatif 5, masih negatif, berarti kita mundur lagi 5 langkah dari titik negatif 5. Kita mulai ya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berakhir di titik negatif 10. Jadi, negatif 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 10.
Oke, demikianlah pembelajaran matematika kegiatan 3 kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga apa yang Ibu sampaikan semua bisa kalian cerna dengan baik. Waktunya tugas dan latihan. Kerjakanlah soal di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan. 1. 10 ditambah 5. 2. 9 ditambah 7. 3. 6 ditambah negatif 9. 4. 12 ditambah negatif 2. 5. 12 ditambah negatif 12. 6. Negatif 7 ditambah 18. 7. Negatif 5 ditambah 13. 8. Negatif 6 ditambah negatif 10. 9. Negatif 2 ditambah negatif 5. 10. Negatif 4 ditambah negatif 10. Itulah tugas dan latihan untuk kalian semua. Selamat bekerja dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.